Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oh iya teman-teman, seperti janjiku kemarin, kita akan upload yang video kita lagi di Park and Zoo. Kayak mana sih di Park and Zoo itu? Yuk, langsung aja yuk kita beli tiket dulu. Nah, kita masuk ya teman-teman. Nah, kita tuh di pintu masuk gini bakal scan barcode and cek suhu ya. Di musim pandemi gini kita harus taat prokes ya teman-teman, biar semua sehat-sehat selalu. Nah, ini udah kita pakai gelang untuk masuk ya. Nah, kita ini udah masuk di dalam. Ini baru masuk nih bakal disuguhi pemandangan kayak gini. Ini ada penunjuk arahnya. Di situ tuh ada kolam yang kita bisa naik bebek-bebekan gitu atau angsa gitu yang di danau. Nah, itu tuh yang kita bisa naik ya teman-teman, kalau yang suka naik bebek-bebekan. Apa ya namanya? Nah, ini tuh di sini teman-teman ada juga basar kaktus gitu ya. Kaktus mini yang unyu-unyu tuh. Harganya mulai 10 ribuan ya. Kaktus and succulent. Nah, kita lihat dulu kaktus-kaktusnya. Lucu-lucu banget, pengen borong rasanya, tapi jauh gimana bawanya coba. Ayolah kita lanjut aja karena gak bisa bawa. Nah, ini tuh anak-anak tadi udah duluan ya, udah karena namanya juga anak-anak, penasaran banget dia, mesti duluan dia kok jalan-jalan nih. Di mana ya? Pengennya disewain ini deh biar enggak capek gitu mereka. Nah, ini kita nanya-nanya dulu ya, berapa sih sewanya? Akhirnya kita nyewa yang kecil aja ya, karena kita yang papa mamanya mau jalan kaki aja biar sehat. Jadi sewa yang kecil bisa untuk satu dewasa dan satu anak-anak. Jadi kakak Kaila dan kak Fari aja yang naik biar gak capek kan mereka. Seneng banget dong mereka. Nah, lanjut deh dia jalan duluan ya pakai skuternya. Nah, kita ikutin mereka dari belakang. Let's go.
kandang burung ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa foto-foto ya, spotnya tuh bagus gitu. Nah, di situ di bangku itu kita bisa foto-foto bagus. Di situ juga ada penunjuk arahnya ya, kita mau kemana dulu. Kita mau foto-foto dulu ya.
Nah, ini tuh rabbit house tuh, kelincinya lucu-lucu banget ya. Di sini kita bisa masuk, tapi bayar lagi sih. Jadi kita bisa kasih makan kelinci. Kita nggak masuk ya, karena anak-anak terpisah sih. Jadi kita lihat dari luar aja. Kalau ini tuh kandang kuda, kita bisa sewa ya untuk naik kuda. Tuh, kudanya udah siap. Kita nggak naik juga nih, panas banget. Anak-anak entah kemana dia keliling-keliling pakai skuternya sudah. Selanjutnya kita ke Kampung Gajah. Meskipun di Lampung tuh tempatnya gajah, kita tuh tetap excited ya kalau ketemu sama gajah-gajah tuh. Apalagi gajahnya gemoy-gemoy, ada anaknya, lucu banget. Nah, kita di sini sambil nungguin anak-anak tadi ya, katanya mau minjemin payung tapi lama banget. Mungkin sambil beli jajanan mereka. Oke, kita tunggu aja sambil lihat-lihat gajah dulu. Nah, ini udah datang ya anak-anak. Lanjutlah kita ke tempatnya singa. Nah, itu singanya. Gede. Coba nggak ada kacanya ya, berani nggak gaya-gaya kayak gitu. Biarpun dibalik kaca tetap deg-degan loh.
Nah, sekarang kita masuk ke dunia reptil. Ada apa aja ya? Ini iguana ya teman-teman. Ini ada ular. Ular sanca bodoh. Yang ini yellow anaconda. Kalau gede serem banget. Ini tuh kakak Kayla. Ini ular jagung. Yang ini ular piton, bol piton. Banyak banget jenis ular-ular di sini. Yang ini tuh ular si coming soon dong. Biawak kondesis. Ini ular boa. Lagi bubuk manis ular-ular. Bukan milsek ya. Ini peacock monitor. White lip python. King Super Red Arwana, rasa pengen bawa pulang. Ayo kita keluar. Nah itu tuh buaya, ini kura-kura. Banyak banget ya jenis-jenis binatang di sini. Jadi recommended ya kalau bawa anak-anak di sini untuk lebih mengenal binatang-binatang gitu. Tempatnya juga bagus banget, banyak spot-spot fotonya. Asri, dan aja ada penyewaan skuter ya biar enggak capek anak-anak.
ini tuh kita naik ke rumah kucing ya, ke tempat kucing-kucing tuh. Dari tangganya udah gambar-gambar kucing. Jadi ingat kucing-kucing kita. Ada kafe gambar-gambar kucing, pokoknya serba kucing-kucing, lucu-lucu. Ada vertical garden. Nah, ini tuh rumah kucingnya, tapi kita harus bayar ya kalau masuk rumah kucing ini. Tapi kita nggak masuk sih karena udah sore juga. Yuk kita keluar dulu teman-teman, karena kita bakal lanjut ke objek selanjutnya. Kakak Kaila udah minta gendong. Nah, kita tuh ini di jalan arah keluar, kita bakal dilewatkan ke tempat oleh-oleh ya. Jadi kita bisa beli souvenir, oleh-oleh, ada tas, boneka, kaos-kaos gitu ya. Di pintu keluar tuh kita bakal dapat bingkisan kayak gini ya. Yuk kita buka, dapat apa aja. Nih kakak Kaila dapat kayak set gambar menggambar dan mainan gitu ya. Apa itu mewarnai ini, dapat snacknya 3. Oke, sampai sini dulu ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Oh iya, jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena kita bakal upload video-video keseruan kita pas liburan di Bandung.